Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Abdul Mukti Fajar menyatakan Patrialis Akbar sudah sering diperiksa Dewan Etik dan sudah sering diberikan peringatan. Patrialis sering absen. Sementara mantan hakim, dan ini pernyataan yang memang kita ketahui setelah Patrialis Akbar ditangkap oleh KPK. Konstitusi Patrialis Akbar sudah sering kami periksa. Mungkin hakim konstitusi yang paling sering diperiksa oleh Dewan Etik. Dan sudah diberi banyak peringatan, diingatkan sudah sering. Dewan Etik periode 2013-16, dulu pertama kali terkait dengan ya tidak menghadiri sidang, sedang menguji, tidak apa, malah datang ke KPK, jenguk Pak Akil, dan sebagainya, sudah kami periksa juga. Ya. Jadi kami ingatkan, ya. Yang kedua, ketika memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang terkait dengan pilkada, perdebatan apakah pilkada itu langsung atau tidak langsung, yang itu diumumkan oleh media, yang karena itu berpotensi untuk itu, saya sudah ingatkan. Yang ketiga terkait dengan perkara-perkara pilkada yang kami sudah periksa, yang dulu itu ada mereka yang menamakan dirinya apa itu masyarakat apa ini, pokoknya peduli konstitusi lah gitu, kira-kira yang kasus pilkada Muna yang menjadi